Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang perempuan, Dini Sera Afrianti. Putusan yang mengusik rasa keadilan publik ini jelas menghebohkan. Kejadian yang terjadi pada 4 Oktober 2023 silam bermula saat Dini pergi ke tempat karaoke bersama Ronald yang berakhir dengan pertengkaran yang membuat korban dicekik, ditendang, dan dipukul menggunakan botol tequila. Sesampainya di basement, Ronald disebut melindas korban. Dari hasil otopsi, kemudian ditemukan luka lecet, luka kekerasan benda tumpul, dan luka memar pada korban. Kemudian saat itu Ronald didakwa dengan tiga pasal sekaligus yaitu 351, 359, dan 338 KUHP tentang penganiayaan dan pembunuhan. Lalu jaksa saudara menuntut Ronald 12 tahun penjara karena dianggap terbukti melanggar pasal 4 Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dituntut untuk membayar restitusi pada ahli waris sebesar 263,6 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Ronald yang merupakan anak mantan anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tanur dianggap hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Hakim berpendapat kematian korban bukan karena luka, melainkan karena minuman keras yang dikonsumsi. Kontroversi di balik putusan hakim dalam kasus kematian dini akan kita bahas usai tayangan berikut. Putusan bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Afrianti yang tak lain adalah kekasihnya mendapat sorotan publik. Ketua Majelis Hakim yang membebaskan Ronald, Erin Tua Manik menolak berkomentar mengenai putusan kontroversial tersebut. Dia menyebut semua sudah jelas termaktub dalam pertimbangan putusannya. Banyak tuh, mas. buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua, ya. Kasus kematian dini bermula saat dia dan rekannya Ronald Tanur mengunjungi karaoke Black Hole di Surabaya, Jawa Timur, sekitar pukul setengah 10 malam 3 Oktober 2023. Dalam gelar perkara, keduanya sempat berkaraoke dan meminum alkohol. Pada dini hari 4 Oktober 2023, keduanya meninggalkan ruang karaoke dan mulai cekcok. Gelar perkara mengungkap Ronald menendang dan memukul Dini dengan botol miras dua kali. Keributan keduanya berlanjut ke lantai basement Mall Landmark. Ronald melajukan kendaraan minibusnya dan melindas Dini. Selanjutnya Ronald berusaha memberikan pertolongan kepada Dini membawanya ke rumah sakit National Hospital Surabaya. Namun Dini mengembuskan napas terakhir pada pukul 5 pagi. Keluarga Dini Afrianti dan kuasa hukumnya mengaku sangat kecewa dengan putusan PN Surabaya yang menyebut kematian Dini karena minuman beralkohol dan bukan penganiayaan. Keluarga meminta jaksa mengajukan banding. Kuasa hukum pun segera mengadukan tiga hakim yang membebaskan Ronald ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawa keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya, diperjuangkan lagi. saya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya nggak tahu menau ini itu gitu kan tak tahu, tahu udah nggak ada udah tahu-tahu udah dibebasin tadinya kan mau 12 tahun ya sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas udah bebas malahan kami akan melaporkan tiga majelis hakim ini kepada badan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap tiga majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi, pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan. Jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap Majelis Hakim ini. Politisi DPR pun ikut mengecam putusan bebas Ronald Tanur. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni menyebut putusan tiga hakim tersebut memalukan sebab dalam kasus ini jelas ada penganiayaan sebelum korban meninggal. Saya sudah sampaikan kemarin ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, Jaksa Penuntut Umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya difonis bebas. Putusan bebas Ronald Tanur dijatuhkan tiga anggota Majelis Hakim PN Surabaya. Salah satu pertimbangan membebaskan Ronald adalah karena sudah berupaya menolong kekasihnya. Ketua Majelis Hakim dalam kasus tersebut adalah Hakim Erin Tuah Damanik. Dia dikenal karena menjatuhkan vonis mati Zuraida Hanum yang membunuh suaminya, Hakim PN Medan, Jamaludin. Erin Tua juga menangani sidang pra-peradilan ex-gubernur Sumut, Gatot Pujo. Di data LKHKPN, Erin Tua memiliki kekayaan 8 miliar rupiah. Hakim lain yang menangani adalah Hakim Mangapul. Dia pernah membebaskan para terdakwa kasus tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Pada 2023, Mangapul melaporkan kekayaannya 1,2 miliar rupiah. Anggota hakim berikutnya, Heru Hanindyo, memiliki kekayaan 6,5 miliar rupiah. Dia pernah memimpin kasus gugatan PKPU PT. My Indonesia Airline ke Garuda Indonesia. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas hakim di kasus pembunuhan Bini Afrianti oleh terdakwa Ronald Tanur. Oke, tentunya dalam proses kasasi ini kami setelah putusan pengadilan kami menyatakan kasasi terhadap eh, tersangka Gregorius Ronald Tanur. Harapan kami kalau bisa secepat mungkin supaya masyarakat tahu merasakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Tentunya agar terhadap terdakwa ini dapat terbukti yaitu sesuai dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP. Sementara Komisi Yudisial menyebut akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim. KI akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan hakim. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif Walaupun KAI tidak bisa menilai suatu putusan Tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial Untuk menurunkan tim investigasi Serta mendalami putusan tersebut Guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim Korban Dini Sera Afrianti dimakamkan di kampung halamannya Sukabumi, Jawa Barat. Dini meninggalkan seorang putra yang ketika peristiwa terjadi masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Sudah ada juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar dan kuasa hukum keluarga korban Dini Afrianti Dimas Yemahura. Selamat malam Pak Mukti, Pak Dimas. Selamat malam. Saya... Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Mukti dulu. Kalau e, saat ini posisinya saya tekankan dulu, berarti kaya menggunakan hak inisiatifnya terkait kasus ini. Iya, karena e, jika tidak ada pelapor dan kemudian kasus itu menuai kontroversial serta menjadi perhatian publik, maka Komisi Judisial akan melakukan nah, inisiatif untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Oke, okay. Mas Mukti, sekarang tim investigasinya sudah turunkah? Sudah mulai menginvestigasi? Seperti apa progresnya? Saya dapat informasi dari eh, tim investigasi sudah, ya sudah turun dan sudah melakukan penelusuran dan mencoba mencari bukti-bukti. Ya, untuk sudah ada beberapa, tapi eh, kami belum bisa sampaikan. Hmm, Yang kedua. Uh, kami juga belum dapatkan putusannya. Ini tadi juga sama, rahasia uh, hmm. juga, juga belum mendapatkan uh, keputusannya yang utuh, sehingga kami belum bisa pelajari seutuhnya. Oke. Okay. Ya. Tapi uh, stepnya nanti seperti apa, uh, Mas Mukti untuk gambaran? Jadi kan uh, dikumpulkan dulu bukti-bukti, lalu menunggu salinan putusan. Uh, Nextnya apa yang dilakukan KAI? Uh, seperti standar prosedur pemeriksaan kasus yaitu uh, ketika ada uh, cukup bukti dan kemudian kita pelajari dari putusan itu apakah putusan itu wajar atau tidak uh -huh. ada sesuatu yang tidak uh, logis atau tidak yeah. itulah kemudian menjadi uh, pintu masuk uh, kemungkinan adanya pelanggaran KPPH dari sana Nah setelah oh. itu uh, di apa di dianalisis dalam panel Sidang panel, maka nanti akan ada putusan apakah ditindaklanjuti atau tidak. Jika memang memenuhi unsur-unsurnya, ya. maka tidak lanjuti dengan pemeriksaan terhadap uh, Pak bisa saksi, bisa uh, hakimnya sendiri, bisa pihak-pihak ya, ya, terkait yang lain. Oke, nah kalau Mas Dimas sendiri sudah dapat salinan putusannya dari kasus ini belum, belum. Dan infonya memang JPU pun juga belum. Alasan dari dan adalah minutasi masih minutasi. Kami minta kepada Surabaya untuk gentleman dan segala mempersiapkan putusan sehingga pada saat kami tim kuasa hukum juga memohon putusan itu juga diberikan hak kami untuk bisa mendapatkan dan mengakses putusan. Oke, okay. kalau secara ini kita bicara normatif dulu. Secara normatif berarti upaya hukum berikutnya adalah Kemarin sudah ada statement tegas dari Ajari Surabaya mm -hmm melalui kasasi, CPU, ya, ya bahwasanya akan dilakukan kasasi. Itu hmm. untuk proses hukum yang berjalan dan untuk hakim, jika ya, majelis hakim yang memeriksa perkara ini, saya pikir inisiatif dari KY ini saya apresiatif, tapi kami sebagai tim kuasa hukum juga tetap akan membuat laporan tertulis kepada KY okay. dan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Oke, okay. nah, Mas Dimas juga, Mas Mukti, kan, yang membuat publik tercengang adalah, "Kenapa bisa vonisnya sampai bebas? Padahal jaksa dari awal dakwaannya ada tiga pasal yang didakwakan, sampai akhirnya putusannya bebas. Ini yang jadi pertanyaan. Saya minta Mas Dimas untuk membantu, untuk menerangkan sebenarnya dalam fakta-fakta persidangan apa saja yang dibantahkan, yang semestinya itu dipertimbangkan oleh hakim, misalnya dari visum saja. Apakah ada kejanggalan dari putusan hakim soal ini?" Ya, ada banyak, ada banyak catatan. Salah satunya visum. Visum itu pada saat sudah dijelaskan di persidangan, ada dokumen fisik suratnya, hakim seharusnya sudah bisa memahami dan mempelajari, hakim tidak mengindahkan bukti itu. Bahkan pada saat ahli forensik menerangkan, hakim ini cenderung bersifat intervensif dan menghentikan beberapa beberapa keterangan sehingga ahli forensik ini tidak bisa menjelaskan secara leluasa hasil dari analisa pemeriksaan otopsi jasad dari almarhum Dini Serafian. Seperti apa Mas waktu itu intervensinya? Ya, intervensinya ada beberapa hal yang disampaikan oleh ahli forensik contohnya itu lukanya kamu tahu dari mana? Hmm. di sama ban. Padahal kan di badannya itu ada bekas ban gitu loh. Hmm. Tapi dia sudah ahli forensik sudah menjelaskan pada saat itu ini bukan kami tidak bisa bilang itu karena ban atau apa, tapi yang jelas ada benda tumpul yang menyebabkan patahnya tulang dan pendarahan hebat di lambung dan di dada. Tapi hakim pada saat itu masih ibaratnya intervensif kepada si, si ini sikapnya, dan bahkan ada sal, salah satu kalimat yang menurut saya tendensius di dalam persidangan dan itu saya ingat adalah, tahu dari mana kamu kalau yang membunuh itu adalah si TSK. Hmm. Nah, itu kan Pertanyaan yang seharusnya tidak disampaikan kepada seorang ahli forensik. Nah, ahli forensik ini meneliti kondisi, mengotopsi kondisi daripada jenazah korban. Oke. Okay. Dan uh, waktu itu dalam proses persidangan uh, fakta visum itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh ahli forensik, sudah dijelaskan oleh ahli-ahli lainnya juga ya untuk uh, untuk menguatkan ini. Ya. Yeah. Jelaskan oleh Ali Forensik dikuatkan dengan keterangan saksi dan hmm. dikuatkan dengan hasil rekonstruksi perkara yang sudah dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya. Oke, okay. ini satu, satu tadi poin kejanggalan. Saya tanya dulu ke Mas Bukti. Sebenarnya yang nanti dasar in investigasi oleh KY, apakah berbasis putusan saja atau tadi misalnya catatan-catatan dalam persidangan, ini juga bisa dimasukkan dalam pertimbangan Mas? Iya, pastinya tidak hanya dari putusan ya. Putusan itu hanya kita akan mencoba untuk mengindikasi adanya anggaran atau tidak. Jadi itu pintu masuk. Kami misalnya pintu masuk. Bahwa kemudian kita uh, melakukan investigasi dengan interview dengan beberapa pihak, kemudian menggali informasi lebih lanjut, me mempelajari uh, proses persidangannya. Uh, ini yang kemudian uh, kita akan kumpulkan dan kita akan uh, analisis kalau memang ada bukti yang cukup, lalu akan kita lanjutkan. Oke. Okay. Ya. Nah, masih soal visum ini saya ke Mas Dimas lagi. Kan dikatakan bahwa dalam putusannya meninggalnya uh, almarhum ini karena uh, kadar alkohol. Karena uh, minuman keras. Nah, ini memang ada dalam visumnya. Hasil otopsinya ada, kalimat ini. Atau seperti apa? Ya. Kalau saya dikatakan ada dan seperti apa, yang jelas satu hasil visum dan otopsi tidak ada keterangan adanya hal yang bisa menyebabkan meninggal dunia karena alkohol tidak dan ada itu ya mas ya didalam, tidak ada hmm. kalau dikata kalau dikatakan seperti apa ya itulah seperti apa cara berpikir hakim yang mengarang ceritanya sendiri dengan persepsinya sendiri dalilkan sendiri bahwa orang yang meninggal ini karena alkohol oke okay. kalau dianggap saksi tidak cukup nah sebenarnya saksi dan ahli yang sudah dihadirkan di muka sidang itu siapa saja dan apa yang menurut Mas Dimas semestinya itu dipertimbangkan dalam putusan hakim? Saya pikir saksinya sudah cukup jelas dan cukup kuat ya. Jadi ada alat bukti petunjuk berupa kamera CCTV yang menunjukkan adanya mobil dari TSK ini yang sedang berjalan di lantai basement Blackpool. Kemudian ada seorang perempuan yang jatuh terkapar di lantai basement Black Hole yang ditemukan oleh security. Dan security ini dijadikan saksi. Hmm. Kalau dikatakan apakah security, security ini melihat pada saat dilindas? Memang tidak. Tapi korban, di dalam badan korban, di tubuh korban, itu terdapat bekas ban. Yang dalam rekaman CCTV, di situ hanya ada mobil tersangka GRT. Yang pada saat rekonstruksi sudah diakui oleh GRT. bahwasanya memang dia melindas lantas apa lagi yang diragukan oleh hakim? Hakim mau men, hakim mau mencari saksi yang seperti apa lagi? Oke, okay. nah ini. Apa yang Kaye cermati, logika hukum, bahkan logika publik pun mempertanyakan putusan bebas, padahal dakwaannya ada tiga dakwaan tadi. E, kalau bicara soal asas praduga tak bersalah, kan sudah ada proses persidangannya. Begitu, e, Mas Mukti, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Kalaupun itu nanti investigasinya e, akan berjalan, jikalau ada yang salah dalam proses ini, apa dampaknya terhadap putusan peradilan sebelumnya, dan apa juga dampaknya sanksinya untuk hakim, jikalau ada terbukti? Ah, hal yang menyalahi proses peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Mas Mukti. Iya, dengan melihat keresahan publik kemudian kontroversi dari putusan tersebut, maka eh, kami melakukan analisis dan tadi dengan tanda beberapa tenaga ahli, eh, Komisi Judisial, kita mengindikasi... kemungkinan-kemungkinan hmm. adanya pelanggaran KYPPH yaitu pertama bahwa hakim tidak eh, bersikap adil yang kedua tentang kemandirian hakim apakah hmm. uh, tadi tidak bersikap adil apakah hakim memihak salah satu atau tidak kedua uh, kemandirian hakim apakah uh, hakim di, diintervensi atau tidak kemudian tentang integritas tadi apakah hakim uh, mendapatkan gratifikasi atau semacamnya yang keempat adalah profesionalitas nah, ini ini yang nanti akan didalami bahwa putusannya tetap berlaku itu sudah menjadi satu prinsip dasar dalam uh, Hukum, oh, yeah. itu yang bisa dibatalkan dengan putusan hakim eh, di atasnya. Itu yang lebih tinggi ya begitu. Kalau untuk uh, pembatalan putusan yeah, itu kasasi, kasasi nanti ya. Tapi untuk hakimnya sendiri itu nanti yang akan ditelisik oleh Kaya dalam investigasi yeah, itu, begitu. Kaya ya, akan sel selain yeah. me me menyelidiki kasus tentang uh, melakukan investigasi untuk hakim yang ini, yeah. uh, kita juga mengawal proses kasasi nanti. Oke, baik. Uh, terima dan, kasih. Bisa mengawasi sejak se se awal, lah. artinya bisa mengetahui perkembangannya sejak awal. Wah, baik. Itu investigasi akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kita tunggu perkembangan ya Mas Mukti uh, dari Komisi Yudisial dan Mas Dimas juga tentu perjuangan keluarga tampaknya masih panjang dalam kasus ini dan pastinya publik akan melihat transparansi dan penegakan hukum untuk mencari keadilan dalam kasus meninggalnya almarhumah Dini. Terima kasih atas waktunya Mas Mukti Fajar. Terima kasih Mas Dimas Simahura. Selamat malam.